Selamat pagi semuanya. Selamat siang di sana semuanya. Saya Ruri. Hari ini akan mencoba mengajarkan bagaimana mengajarkan kemampuan baru. Kira-kira ada yang bisa beri respon nggak? Saya ada nggak? Kayaknya sih ada sih. Oke. Minggu-minggu sebelumnya, berapa minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang teori. Sudah ada, ya ada 4 orang. Oke. Jadi minggu lalu, minggu sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang teori behavior, ABC, fungsi dari behavior. Kemudian kita juga sudah membahas tentang verbal behavior dan teknik mending gitu ya. Hari ini kita mencoba bagaimana mengajarkan kemampuan baru. Jadi kemampuan baru ini bentuknya bisa apa saja, tetapi prinsipnya menggunakan teknik ABA dan juga menggunakan errorless learning. Di sini yang akan saya coba ajarkan dan gimana kita memfading mengurangi prompt atau petunjuk sehingga anak tetap semangat atau termotivasi untuk mengikuti terapinya gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi sebelum kita mulai masuk ke suatu program, kan idealnya sebelum kita harus membuat rencana gitu. Programnya ini apa yang akan kita diajarkan oleh anak. Nah, di mana kita tahu bahwa kekurangan atau maksudnya ada sesuatu yang delay dari anak itu, tentu kita akan melakukan assessment ya. Jadi kita bisa tahu di mana anak ini kemampuannya di mana, berada di level mana saja, kemampuan apa saja yang tidak mereka miliki ya. Untuk anak-anak usia dini atau untuk anak-anak yang baru mulai program, biasanya assessment itu dilakukan kalau dengan verbal behavior ada 2 tools yang sangat populer yaitu dengan VBMAP atau ABLES. Nah, jadi nanti setelah assessment barulah kita membuat program sesuai dari target-target atau yang bolong-bolong dari target-target yang ada dalam VBMAP ini gitu. Jadi sebagai contoh beberapa minggu sampai sekarang saya berusaha menerangkan bagaimana menyusun program untuk anak yang early learner, jadi anak yang memiliki kemampuan masih terbatas atau kalau dalam VBMAP itu disebut tipikal yang memiliki kemampuan anak tipikal dengan level 1 atau 0 sampai 18 bulan. Jadi kalau di VBMAP itu ada 3 level. Jadi VBMAP itu mengassess kemampuan anak 4 tahun 48 bulan ya disebut itu. Jadi dalam umur 48 bulan, 4 tahun, anak itu sudah bisa seharusnya sudah bisa apa aja di anak-anak tipikal. Jadi dia memetakan kemampuan dari anak-anak tipikal umur 4 tahun bisa apa saja. Jadi dia bagi levelnya level 1 0 sampai 18 bulan, level 2 18 sampai 30 bulan dan level 3 30 sampai 48 bulan. Jadi yang berusaha saya terangkan di sini adalah kemampuan yang sangat basic yang dasar untuk kemampuan anak umur 0 sampai 18 bulan. Yaitu kemampuan dari segi bahasa utamanya adalah segi bahasa dan sosial. Tentu nanti udah di level-level tertentu seperti di level 3, 2, 3 sudah ada kemampuan bertanya jawab, udah ada kemampuan untuk akademik seperti reading, writing, sama math. Tapi itu nanti kita bicara basicnya dulu seperti sebelum saya bilang kita harus membuat foundationnya yang kuat supaya ke atasnya akan lebih mudah dan benar gitu. Walaupun tentu anak yang kita tes misalnya anak ini berumur 3 atau 4 tahun, oke, dia language dari segi language-nya atau sosialnya masih di bawah 18 bulan, tetapi mungkin ada beberapa kita sebutnya splinter skill atau skill kemampuan yang sebetulnya sudah melebihi dari 18 bulan gitu. Misalnya dia sudah tahu alfabet, dia sudah kadang-kadang ada beberapa anak mungkin sudah bisa baca gitu ya. Tapi tetap kita konsentrasi anak yang masih di level bawah kita tetap konsentrasi pada kemampuan 0 sampai 18 bulan. Nah, inilah yang saya coba petakan dalam sekarang dan beberapa minggu ke depan. Nah, kemudian gimana sih kita mengajarkan kemampuan baru? Jadi kita ada satu, oke, kita tahu anak ini di sinilah kekurangannya, mungkin ada beberapa mending kurang atau ada beberapa labeling sesuatu kurang. Masing-masing item itu kita lihat. Nah, gimana sih cara mengajarkan kemampuan baru ini terhadap anak gitu? Yang pertama tentu kita harus siapkan tempat. Sebelumnya kan sudah belajar reinforcer ya, kita juga sudah siapkan reinforcernya. Kemudian kita sudah mengenal anaknya, kita juga sudah bermain pairing dengan anaknya dengan teknik-teknik yang
mending gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan adalah bagaimana langkah selanjutnya. Yang pertama, kita harus menentukan tempat terapinya. Jadi, walaupun tidak harus selalu di meja, tetapi idealnya 75 sampai 90% dari waktu anak itu mengajarkannya kemampuan baru itu sebaiknya memang di meja gitu, supaya memberikan batasan pada anak bahwa oke, kita saat ini kita harus melakukan sesuatu, ada ekspektasi bahwa kamu hari ini harus menuruti kata saya dalam arti kata terapis atau orang tua ya, dan juga anak kalau duduk di lantai kadang-kadang mungkin beberapa anak jadi tidur-tiduran atau duduknya tidak baik gitu ya. Dan walaupun kita juga harus berpikir bahwa kalau anaknya masih kecil, terutama anak-anak di bawah umur 3 tahun, anak normal aja 3 tahun nggak mungkin misalnya 2 jam duduk di meja gitu. Jadi kita juga harus berpikir development anak gitu ya. Apalagi ini anak-anak delay gitu. Tapi tetap target kita dalam beberapa bulan ke depan, anak ini harus lebih banyak belajar di meja. Dan toh anak-anak umur 3 tahun, biasanya kan sudah mulai masuk preschool atau sekolah, atau nanti menuju 4 tahun mereka sudah masuk sekolah TK gitu ya. Arahnya ke sana, tapi tentu kita perlu proses. Jadi lokasi ini nggak harus selalu di kamar, tidak harus selalu berada dalam satu ruangan yang tertutup gitu ya. Tetapi memang di awal-awal mungkin ada beberapa yang sebaiknya begitu, supaya mereka tidak terlalu banyak distraksi, terlalu banyak melihat sana sini gitu ya. Tapi nggak harus selalu. Kemudian bisa juga di dalam ruangan, misalnya ruang keluarga, ruang TV. Tapi memang sebaiknya di pojokan supaya ya anak itu terbatas geraknya gitu. Kalaupun dia mau lari atau dia pun mau pergi, kita udah bisa antisipasi gitu. Kita memberikan sesuatu yang menarik sehingga mereka tidak bisa lari gitu. Kalaupun lari kita masih bisa nangkep gitu. Jadi memang tetap walaupun gimana pun namanya anak, walaupun kita sudah berusaha reinforcer, tapi mungkin hari itu mereka nggak mood, ya bisa aja terjadi gitu. Sama kayak anak saya udah puluhan tahun EBA juga, puluhan tahun sorry, udah beberapa tahun EBA, toh kadang-kadang ada biasanya lagi capek atau nggak mood, ya tetap aja dia kadang-kadang ingin lari gitu. Tapi ya tetap kita harus tegas, firm, bahwa ini ada saatnya belajar, gimana caranya kita harus membuat suasana hari itu menarik. Nah, metode yang digunakan untuk melatih kemampuan baru, kita menggunakan erroreless learning. Jadi artinya memang anak ini nggak boleh salah, harus selalu benar supaya dia senang. Jadi nggak ada orang yang senang salah. Kita aja rasanya sedih gitu waktu-waktu dulu ujian kok salah gitu ya, padahal perasaan kita bisa, ataupun walaupun kita nggak bisa pun kita juga nggak suka gitu kalau kita nggak salah, kalau kita tiba-tiba nilainya jelek gitu, sama aja gitu. Jadi prinsip itu yang digunakan. Jadi karena kalau mengurangi anak membuat kesalahan, anak selalu hampir selalu benar, sehingga anak senang belajar. Semakin sering dia benar, semakin sering dia mendapatkan reinforcernya gitu, karena kan setiap benar dikasih reinforcer, apalagi gitu dikasih hadiah terus kan, setiap benar dikasih reinforcer. Kita aja ujian bagus nggak dikasih hadiah apa-apa gitu, tapi seneng gitu ngeliat angkanya. Ya angka memang sebetulnya reinforcer juga ya, tapi maksudnya kan nggak langsung gitu. Tapi anak-anaknya apalagi gitu, oh saya selalu benar, ya mau lagi dong, saya mau kerja lagi, mau lagi karena saya mau gitu. Makanya pentingnya ada reinforcer yang sangat menarik untuk anak. Nah, jadi prinsipnya adalah reinforcer sangat penting, motivasi untuk anak. Kemudian selalu kita benar, 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 benar. Apalagi terutama untuk tugas-tugas yang agak lumayan sulit untuk anak-anak belum bisa gitu ya. Jadi kalau prinsipnya adalah pertama presentasi tugasnya kita kasih tahu apa, anak di prompt atau diberi petunjuk bahwa jawabannya akan selalu benar. Tapi sebelumnya kita udah tahu, memang anak tidak tahu jawabannya gitu. Jadi biasanya kalau sesudah assessment, misalnya kita mau menentukan hari ini kita ingin mengajarkan kata-kata baru gitu kepada anak ya. Oke, anak targetnya dari assessment kita misalnya mengenalkan 30 kata baru untuk anak. Maksudnya dalam beberapa bulan ya, nggak sekali gitu. Nah, kita harus tentukan gitu baseline-nya anak ini bisa kata-kata apa aja. Itu maksudnya kita harus coba dulu gitu, coba. Coba kita lihat, oh anak ini misalnya bola bisa, oke ini apa dia tahu, kue dia tahu, apa udah tahu, ya udah nggak perlu kan, tinggal dicatat aja kalau memang dia sudah tahu. Tapi ada sesuatu kata yang mungkin dia belum tahu gitu, oke jadi kita udah cek anak ini nggak bisa, jadi oke, jadi kita karena dia nggak bisa, kita harus memberikan petunjuk di awal sebanyak mungkin. Jadi sebetulnya
prom ini prinsipnya adalah sesedikit mungkin prom dia sudah bisa, tetapi tetap kita harus gimana caranya dia jawab yang benar gitu. Nah, itu pakai kita harus lihat gitu. Jadi misalnya ini contohnya ya, kata-kata pertama anak tadi. Jadi kalau terapi mengajarkan anak untuk melabel mobil, dia belum bisa ngomong, belum bisa, dia sudah bisa bisa bicara tapi dia belum bisa, belum tahu kata itu mobil. Sudah pernah dicoba baseline, oh dia tidak tahu gitu kata mobil. Jadi terapis bertanya gini, apa ini, apa ini, nol detik, nol detik artinya langsung dikasih jawabannya mobil. Jadi apa ini mobil, terus anak-anak respon kan mobil, tetapi itu belum cukup gitu karena itu baru echo kan namanya, sementara kita ingin targetnya adalah melabel bahwa ini adalah mobil. Jadi terapis bertanya lagi, oh iya benar, apa ini gitu kan. Baru kemudian anak menjawab mobil. Nah, yang kedua ini benar karena bentuknya kan kita bertanya dan dia menjawab gitu, karena memang tujuannya adalah melabel. Baru terapis memberikan reinforcernya dengan pujian gitu, eh pintar ya dek, kita kasih reinforcernya entah makanan atau apa gitu. Terus misalnya contoh yang kedua gitu, terapis ingin mengajarkan anak untuk menyentuh hidungnya, tapi dan terapis sudah coba gitu bahwa anak tidak melakukan itu sendiri, jadi dia paling lihat bengong gitu ya, dikasih dikasih sentuh hidung, dia bengong aja gitu. Oh, berarti dia nggak tahu kan. Kemudian jadi kalau memang kejadiannya seperti itu, jadi begitu terapis bilang sentuh hidung, nah tangan ini langsung ditarik. Jadi kita coba, kita memberikan benar-benar full promptnya, benar-benar full, kita coba kita tarik tangannya, kita bantu untuk menyentuh hidung langsung gitu, dengan full prompt, kita sebutnya full physical prompt. Nanti di belakang akan saya jelaskan tentang prompt-prompt ini ya. Udah dibantu kan, jadi dibantu sama terapis mas sentuh hidung. Kemudian kita harus transfer gitu karena kan yang tadi kan baru sentuh hidung tapi belum 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 langsung gitu. Jadi langsung terapis, oke benar, kemudian coba lagi sentuh hidung, kita coba dengan kalau memang dengan yang promnya lebih sedikit, misalnya kita sentuh ininya aja gitu ya, siku gitu untuk menyentuh hidung. Karena sebelumnya sudah dicontohkan, biasanya anak mau. Tapi kalau memang anaknya masih yang belum konsennya ke situ, belum fokus, nggak apa-apa, tetap aja kita pegang tangannya penuh gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan promnya itu harus dikurangi. Baru setelah dia menyentuh hidungnya, langsung terapis memberikan reinforcer atau rewardnya. Oh, hebat ya, pintar gitu ya. Nah, jika anak udah mahir gitu ya, udah dia sudah bisa satu-satu gitu, udah sudah tahu apa itu mobil, sudah tahu itu sudah agak lumayan mahir untuk menyentuh hidung, baru kita bisa tanyakan ke distrak gitu ya, kita sebut distrak, kita kasih distraksi dengan pertanyaan yang lain yang anak-anak, yang anak itu memang sudah tahu, jadi nggak pakai mikir lagi. Misalnya dia sudah tahu apa ini apel, apa ini kue gitu, langsung kita coba lagi dari awal lagi gitu. Jadi sama persis. Jadi kita mengetahui bahwa anak-anak anak itu benar tahu. Tapi ini nggak langsung ya Bu, nggak, maksudnya nggak langsung kejadian terus bisa langsung tahu gitu. Beberapa anak mungkin waktu butuh waktu beberapa hari, walaupun kegiatannya sepertinya sederhana menyentuh hidung, karena menyentuh hidung itu butuh joint attention juga. Dia harus dengar, dia harus lihat, dia harus koordinasi dengan tangannya. Buat yang untuk beberapa anak itu suatu hal yang nggak gampang. Tapi biasanya kalau udah moga-moga anak menjadi tergeneralisasi. Jadi kalau generalisasi, jadi kalau misalnya udah nyentuh hidung, bisa dia tahu mata mana, kuping mana, ya akhirnya pelan-pelan nggak usah diajarin semua, dia tahu gitu dengan perintah, satu perintah bisa gitu. Tapi untuk menuju sana tidak tidak semudah kita melatih anak-anak tipikal gitu. Anak tipikal mungkin nggak perlu dilatih, udah bisa gitu. Tapi ini kita memang butuh kesabaran. Ya, harus sabar. Kemudian kalau terjadi kesalahan, misalnya anak menjawab salah gitu, kita harus mengkoreksi gitu. Jangan sampai yang dia jawab salah kita memberikan reinforcer. Itu jadi salah gitu. Anak menangkapnya ada sesuatu yang salah, sesuatu jawaban yang salah. Jadi kalau misalnya terapis mengajak anak untuk melabel mobil, terapis sudah pernah coba, anak tahu mobil, tapi dia memberikan jawaban misalnya bola. Apa ini bola? Jadi begitu pertanyaan kedua, terapis bertanya, apa ini? Nol detik, langsung jawab mobil. Baru sekaligus menjawab, terapis bertanya sekaligus menjawab, apa ini? Mobil. Anak langsung echo mobil. Otomatis kan dia echo yang terakhir biasanya. Kemudian ditransfer lagi, baru terapis tanya lagi, benar, apa ini? Baru anak menjawab mobil. Baru kita memberikan reinforcer. Gitu. Kayaknya sih nggak kayak seperti agak rumit, tapi sebetulnya kalau kita udah laksanakan hari-hari,
itu cukup sederhana. Saya udah ngepost contoh-contoh dari errorless learning di FB group ya. Nanti moga-moga nanti akan saya coba lagi cari lagi contoh-contohnya gitu. Kebetulan apa saya masih belajar gimana ngedit video. Jadi saya harus masih nunggu dari anak saya dulu gitu, maksudnya anak saya yang membantu saya gitu. Jadi kasihan yang emaknya gatek. Jadi kita kita mau coba ya, nanti saya akan coba cari contoh-contoh lain. Kemudian jadi setelah prinsipnya errorless learning. Errorless learning itu kita perlu mempelajari prompt hierarki. Sebenarnya nggak kelihatannya sulit, tapi sebetulnya sederhana aja. Prinsipnya adalah prompt hierarki itu adalah metodenya kita ingin anak selalu benar, tapi kita harus memberikan prompt sesedikit mungkin. Kita harus cek sesedikit mungkin. Jadi tetap tadinya paling tinggi, karena kita errorless learning, kita nggak mau salah ya. Otomatis prompt hierarkinya paling tinggi. Full physical, jadi ada macam-macam. Paling tinggi, tapi pelan-pelan kita kurangi. Gitu. Nah, ini ada beberapa jenis dari prompt hierarki. Yang paling-paling sedikit adalah visual atau textual prompt. Jadi dengan gambar atau tulisan, kayak misalnya contohnya visual schedule. Kalau di kita mau belajar misalnya toilet training, atau kita mau belajar gimana mencuci tangan, itu biasanya anak kita bantu dengan visual training ya. Jadi maksudnya visual schedule. Jadi habis ini, habis mau cuci tangan, apa yang harus dilakukan? Mungkin kita harus buka keran, kemudian air ngalir, kemudian kita cuci tangan, kita ambil sabun. Nah, itu disebut visual visual schedule, yang itu sebetulnya paling 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 rendah lah ya level promptnya gitu. Tekstual mungkin tulisan, kalau anak memang sudah bisa membaca tidak perlu lagi pakai gambar, itu pakai tulisan. Sama aja sederhana aja, kita kalau pergi belanja itu juga sebetulnya prompt kan, pergi belanja ada daftarnya, ada daftarnya ini harus dibeli gitu. Itu adalah visual prompt, itu prompt kita gitu. Jadi sebetulnya kita nggak usah terlalu berpikir apa sih dikasih prompt enggak, kita juga pakai, kita juga bikin diary, kita punya diary kan. Nah, diary diary itu kan sebetulnya juga sama gitu, itu kan textual prompt, itu kan prompt gitu, prompt buat kita, oh ya kita harus ingat hari ini ngapain, hari ini ngapain. Kemudian level prompt yang berikutnya adalah verbal, jadi ngomong, kita ingatkan. Verbal ini bentuknya bisa direct, misalnya ya kita sebut Dek, jangan lupa cuci tangan, atau jangan lupa sabun segini. Itu kan langsung ya, dengan kegiatannya itu langsung. Atau bisa juga kita bilang yang indirect gitu, apa sesuatu yang nggak langsung gitu, nggak langsung kegiatannya. Jadi misalnya kalau kita memberikan petunjuk dalam terapi, anak ini, anak yang udah levelnya udah berikutnya mungkin ya, kalau misalnya kita tahu kita mau arahkan jawabannya adalah apel, apel adalah buah yang warnanya merah bulat gitu ya, merah. Mungkin kita bisa bilang, oh Ade, itu ini maksudnya jawabannya pengen apel gitu. Kita bilang itu yang Ade suka setiap hari makan warnanya merah apel. Kita nggak ngomong apel, kita ngomong begitu ya. Itu juga kan direct, indirect prompt. Jadi nggak langsung, tapi mengarahkan istilahnya. Gestural prompt, itu mengarahkan jawaban dengan menunjuk atau dengan mata. Bisa juga kita bantu dengan menunjuk. Menunjuk, menunjuk langsung jawabannya. Seperti yang di contoh video, itu kan juga ada dia menunjuk. Atau kadang-kadang kita dengan mata gitu. Kadang-kadang anak-anak memperhatikan dari beberapa kartu itu, kita menunjuk arahnya yang kemana. Itu indirect prompt. Sorry, itu dengan gestural prompt kita nunjuk, oh dia tahu ini jawabannya gitu. Yang berikutnya adalah modeling prompt. Jadi modeling terapis mencontohkan gerakan yang diinginkan. Jadi misalnya kayak contohnya misalnya kita ingin join attention, kita misalnya kita ingin mencontohkan tepuk tangan. Kita udah coba anaknya dengan tepuk tangan gitu ya, kita ambil tangannya cet-cet gitu kan, udah bisa dengan physical prompt. Lama-lama kita pegang sikunya supaya berkurang partial prompt. Kemudian lama-lama kayaknya dia udah bisa sendiri, tapi dia butuh modeling gitu. Jadi kita mungkin tangan kita begini, harapannya dia juga mengikuti. Itu namanya modeling prompt. Kemudian kalau yang partial physical prompt, mengarahkan jawabannya benar dengan memegang sikut. Yang seperti tadi saya bilang, kalau dia mengajarkan tepuk tangan, kita ininya tangannya kita giniin, akhirnya oh iya tepuk tangan. Kalau full physical prompt ya jelas-jelas full dibawa, gitu ya.
ditepuk tangannya ditepukan. Jadi sebetulnya idealnya adalah semakin sedikit prompt, kita pengennya nggak pakai prompt, pengennya independen gitu. Tapi kan menuju ke sana ada jenjangnya. Terutama untuk anak-anak pemula di jenjang-jenjang mungkin akan dan yang belum terlalu fokus mungkin physical prompt, full physical prompt atau parsial itu akan menjadi proses yang cukup lama gitu ya. Tapi moga-moga kedepannya dengan dilatih dan kita mengfading, kita mengurangi prompt, jadi akhirnya lama-lama anak ini menjadi independen gitu. Nah, jadi itu ada gambarnya. Kemudian, nah, dalam pemberian reinforcer itu ya, pada awalnya kan kita memberikan satu jawaban benar, satu reinforcer. Jadi kita, apa ini? Apel, kasih satu, pinter, kasih makan kuenya satu. Apa ini? Apel, kasih lagi jawabannya satu. Tapi tentu kan kita nggak ingin gitu anak bergantung dengan reinforcer dalam mengerjakan tugas. Gitu. Pengen kita ya nggak dikasih reinforcer. Atau tujuan kita adalah cukup dengan pujian gitu. Tapi pujian kan juga nggak boleh berlebihan gitu. Jadi tetap kita harus mengurangi. Itu yang pemberian reinforcer. Itu yang disebut schedule of reinforcement. Jadi kita jarangkan pemberian reinforcer, lama-lama akhirnya tidak perlu pakai reinforcer. Dan schedule of reinforcement ini ada beberapa teknik macam-macamnya. Tapi dari hasil penelitian yang paling efektif adalah variable ratio schedule reinforcer. Atau maksudnya reinforcer itu diberikan setiap rata-rata dari variable ratio yang benar. Duh, agak rumit kelihatannya. Ininya definisinya. Tapi sebetulnya mudah aja. Jadi kalau misalnya saya bilang VR3 variable rasio 3, artinya reinforcer diberikan setiap rata-rata jawab 3 jawaban benar. Tapi jawaban harus benar ya, enggak tidak menerima jawaban salah. Setiap rata-rata 3 jawaban benar dari sang anak. Tapi ini adalah rata-rata, jadi nggak fix, nggak setiap 3 jawaban benar kita kasih, itu namanya fix rasio lain lagi. Ini namanya kita harus yang variabel gitu. Jadi kadang-kadang 2, kadang-kadang 4, dalam satu set trial 10 kali gitu ya. Ada yang jawabannya kadang-kadang setiap 2 kita kasih, ada yang jawabannya setiap 4 kita kasih, tapi rata-rata 3 gitu. Kenapa? Karena memang menurut penelitian, anak tidak mengetahui kapan. Jadi motivasinya akan selalu tinggi. Kalau misalnya fix ya setiap tiga dikasih reinforcer, dia itu anak sudah bisa berpikir, ah yang nanti setiap pertanyaan ke pertama, kedua malas-males, nanti ketiga oh baru dikasih semangat, nanti satu dua malas lagi gitu. Jadi kenapa variabel dia nggak tahu kapan datangnya gitu. Biasanya itu yang paling kuat dan stabil. Ini hasil penelitian ya. Jadi sama seperti kalau kita contohkan variabel rasio, sederhananya seperti kita mesin di kasino. Ya, saya juga belum pernah ke kasino sih, tapi kan suka lihat ada di film ya, yang misalnya ada 3 gitu, kita begini terus ada yang apel gitu kan. Strawberry, kita harus bikin gambar yang sama itu yang tinggal di gitu. Nah, itu sama prinsipnya gitu. Kenapa orang seperti nyandu ya main begituan gitu sampai wah dapat banyak koin-koin gitu. Ya itu karena memang kita nggak pernah tahu gitu kapan terjadi, siapa tahu abis ini kejadian, siapa tahu abis ini kejadian, akhirnya kan penasaran. Jadi motivasinya tinggi gitu. Makanya kenapa VR variable ratio ini adalah jadwal pemberian reinforcer yang paling baik gitu. Jadi gini, idealnya lalu kita baru mengenalkan satu kemampuan baru. Pertama adalah kita kasih setiap dia benar dong, semangat dong, kita kasih. Pada satu saat kita udah lihat, oh kayaknya udah mulai pinter nih anak ini, kita kurangi, kita jadwalnya. Misalnya dengan VR3. Terus nanti lama-lama kita mundurin lagi. Setiap 3 kayaknya dia masih semangat nih, kita pelan-pelan kita kurangi lagi. Dengan VR5, VR7, atau ya udah kita lepas aja, nggak usah dikasih reinforcer, atau kita kasih reinforcer setiap kurang lebih 10 gitu ya. Beberapa pertanyaan lain, 10 kartu, oh baru kita kasih reinforcer bentuknya. Nggak harus selalu, kalau memang anaknya sudah lumayan oke kan, bentuknya cukup pujian, mungkin mereka juga sudah cukup senang gitu, nggak harus selalu yang harus dikasih kue terus gitu. Makanya sangat penting gitu kita kapan kita mengurangi reinforcer ini gitu, karena tujuan kita kan tidak memberikan reinforcer selalu.
Nah, dalam mengajarkan kemampuan baru, kita juga harus tahu gitu, kira-kira anak ini sudah sampai di mana, targetnya apa, sudah sampai di mana, dan kapan menuju ke mananya itu gimana gitu ya. Jadi kita harus mengambil data progres dari sang anak. Jadi kita tahu apa aja kemahiran yang diajarkan, kapan diajarkan, dan kapan dia mahir. Jadi kalau saya sudah mengupload file ya, file yang Excel, itu gimana caranya memasukkan data gitu. Jadi kalau Excel yang itu di dalam worksheet Excel itu ada dua jenis worksheet. Yang pertama daftar target. Jadi contoh di sini adalah yang pertama adalah nama benda gitu. Pertanyaannya apa ini gitu. Jawabannya instruksinya apa gitu. Jawabannya adalah A, menjawab nama benda. Jadi di situ ada nama bendanya apa, tanggalnya berapa, tanggal berapa dikenalkan. Misalnya dikenalkan mobil, apel, kue, bola gitu ya. Biasanya target pertama itu antara 3 sampai 5 target sekali ngajar gitu. Tapi kalau anaknya memang belum fokus dan memang memiliki kekurangan dalam hal matching, diskriminasi, diskriminasi itu apa ya? Diskriminasi itu maksudnya sulit membedakan gambar gitu ya, masih dan belum fokus, mungkin sebaiknya satu. Satu. Tapi kalau memang kita bicara dari 3, kita lihat kemampuan anak. Kalau memang anaknya kira-kira sekali lima nggak ada masalah, kita kenalkan sekali lima. Tapi kalau misalnya kelihatannya anak-anak memiliki masalah dalam diskriminasi ya, melihat gambar dan membedakan gambar, kita coba dari satu. Seperti yang di video yang anak kecil, nah itu kan satu cuma, ya. Nah kita bisa metode seperti itu. Kemudian jadi di situ disebutkan nama bendanya apa, semua item dicatat. Acuannya adalah 300 kata pertama. Kita catat semua apa yang sudah bisa. Mungkin kita coba cek gitu. Ada beberapa yang mungkin anak sudah bisa, kita skip, catat aja. Kemudian ada beberapa yang kita kenalin yang memang target pertama adalah benda-benda yang memang anak ketemukan sehari-hari yang mereka gunakan pakai sehari-hari, itu target-target pertama. Mulainya dikenalin tanggal berapa, kemudian bisa mahirnya tanggal berapa. Itu gimana cara tahu mahirnya? Jadi biasanya anak dikatakan mahir jika memberikan jawaban minimal 80% benar dalam 3 hari berturut-turut dalam kesempatan pertama. Jadi kalau dalam satu hari ya, dalam satu hari kita ngelatih anak ini banyak, misalnya drillingnya cukup banyak gitu. Tapi kita memberikan kesempatannya ya yang pertamanya aja gitu. Karena kalau yang berikut-berikutnya dia seperti sudah mendapat refreshing gitu, refresh lagi kan. Nah, yang pertama aja, yang pertama. Atau kalau pagi sama sore bisa juga sih dipisah, karena pagi sama sore kan jauh ya. Tapi kalau misalnya pagi ya, pertama, oh kalau dia jawaban pertama dia benar berarti udah tahu gitu. Dan kalau udah benar-benar 3 kali jawaban ya udah stop, nggak usah harus sampai 10. Karena kita udah yakin dia tahu kalau sampai jawabannya 3 kali dia sebut benar, ini apa? Apel, ini apa? Apel. Ini apa? Maksudnya dengan kegiatan yang lain, kita balik lagi nanya ini apa? Dia tetap jawab apel, berarti dia udah tahu dong itu apel. Ya udah kita nggak perlu hari itu nanya sampai 10 kali, nggak perlu. Udah langsung aja oke, dia oke gitu. Tentu ini adalah patokan yang berlaku umum, 80% 3 hari berturut-turut. Tapi kalau untuk anak-anak yang cukup cepat menangkap ya, dan memang kebetulan dia sudah tahu, cuma kita cuma seperti refresh ke ininya apa namanya memorinya dia ya, kita nggak perlu sampai 3 hari gitu, 3 hari ya, kita cukup oke, kita udah tahu, dia udah tahu, dan kita yakin betul dia sudah tahu, kita move 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 on aja terus gitu. Makanya pentingnya program ABA adalah sangat personal. Jadi perkembangan anak, satu anak dan anak yang lain itu akan berbeda gitu. Karena kita bisa lihat dari cara mereka menangkap dari tugas-tugas. Dan belum tentu sama gitu. Misalnya oke, dalam texting anak ini, yang anak ini cepet, A, si A cepet nih. Tapi mungkin dalam yang lain, dalam tugas yang lain dia lebih lambat gitu. Sementara anak yang lain tugas, misalnya tugas matching-matching puzzle dia lambat. Yang textingnya cepet. Tapi anak lain mungkin textingnya kebalikannya gitu. Jadi ya benar-benar personalize, jadi benar-benar individu per individu kita lihat kasusnya. Nah, perlu saya ingatkan lagi bahwa kebijaksanaan dari pengambilan data, contoh form, dan sampai berapa persen itu benar, berapa hari, itu tergantung dari kebijaksanaan masing-masing sender. Jadi kita nggak usah perdebatkan, dan itu juga sangat tergantung dari kemampuan sang anak. Nggak usah diperdebatkan juga, yang penting kita tahu bahwa anak memang sudah paham apa yang kita ajarkan. Jadi ada beberapa anak, kalau kalau di sini yang saya tahu, kalau center yang cukup established, biasanya dia sering
pokoknya patokannya saya nggak mau tahu gitu, 80% 3 hari gitu. Walaupun anaknya misalnya mampu gitu, tapi kadang-kadang beberapa center yang lebih lunak gitu memberikan kebijaksanaan, oke, kita lihat per anak, kalau anaknya memang cepat, ya ngapain kita nunggu sampai 3 hari gitu, 1-2 hari kelihatan kita yakin banget anak bisa, langsung skip 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 langsung masuk supaya anak perkembangannya cepat gitu ya. Contohnya kalau pengisian data yang dari lembar kedua itu kalau dilihat, contoh kalau mau lihat, jadi namanya anak, program, nama benda, apa ini sama ya nama benda. Jadi dia harus responnya jawabnya apa benda itu ada tanggalnya. Kemudian misalnya contohnya adalah mobil, apel sama kue. Jadi plus untuk trial kata mobil itu nyusunnya ke bawah ya. Jadi kalau plus begitu dijawab berarti dia bisa gitu, dia bisa. Kalau P itu artinya pakai prompt apapun bentuknya, kalau mau dicatat silahkan P-nya itu P-nya bentuknya apa, full physical lah, atau parsial kah, atau verbal kah, atau gestural kah, kalau mau mau ditulis silahkan. Tapi ini saya ambil yang ringkasnya aja, langsung dilingkari, dia perlu prompt, 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 atau dia cuek, tidak menjawab, itu minus gitu ya. Jadi kita bisa lihat 10 ke bawah, 10 trial ke bawah, kemudian persennya bisa kita tentukan kan persen berapa gitu kan. Terus kemudian untuk yang maintenance-nya, sama plus maintenance ini maksudnya ada beberapa kemampuan yang anak sudah bisa kita mencoba aja supaya mengetes. Jadi kalau tadi ya distract sebagai distraktor, tadi kan ingat ya sebelumnya saya bilang ada distract kalau memang sudah mahir. Nah, distraktornya ini kita bisa balikkan, kita masukkan datanya ke maintenance ini gitu. Bisa kalau mau, memang mau gitu. Jadi oh, dia dia bisa jawab ini, bisa berarti dia bisa jawab. Maintenance itu ya maintenance karena memang sudah mahir tentu harus di atas 80% gitu. Walaupun sekali-sekali ya bisa salah boleh lah gitu. Tapi ya tetap targetnya maintenance 80%. Trial kita coba berapa hari, berapa kali sehari terserah, atau mungkin tetap kita coba juga terus yang pasti yang kemampuan jawaban pertama yang kita lihat ya. Gitu. Jadi kita isi terus mobil, apel, kue, terus apalagi setiap besoknya ganti tetap kita tulis lagi gitu. Jadi seperti kemampuannya seperti itu. Jadi kita pantau, kita monitor terus kata-kata apa yang mereka sudah bisa, kata-kata apa yang sedang mereka ajarkan dan berapa persen kemampuan mereka pada saat itu. Kemudian kalau diperlukan data-data yang ditampilkan ini kan bentuknya misalnya tiga hari pertama 30% dia bisa menjawab benar gitu, berapa persen gitu ya. Besoknya 40%, besoknya 50%, besoknya lagi balik lagi 30%, nanti hari keberapa tiba-tiba 60 atau 70 gitu ya. Nah, itu supaya untuk mengetahuinya grafiknya itu bisa dibikin grafik kalau memang ingin melihat gitu ya. Beberapa center mensyaratkan harus bikin grafik. Di center saya lama juga tetap kita bikin grafik setiap habis terapi gitu. Jadi itu kebijakan masing-masing center supaya kita mengetahui sudah sampai mana anak ini. Terus kenapa dia misalnya sudah berhari-hari belajar kata ini nggak pintar-pintar gitu. Kenapa gitu? Karena beberapa kata ada yang gampang, ada beberapa kata ada yang sulit buat anak. Nah, kita bisa analisa gitu. Dari situ itulah fungsinya adanya data dan juga adanya grafik. Kira-kira begitu. Saya rasa untuk mengajar kemampuan baru cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya tunggu. Semoga bermanfaat ya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Oh, ternyata panjang juga saya bicara hari ini ya. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, ini saya ada pertanyaan satu dari anak saya hipoaktif, mintanya di prom terus. Gimana ya, menunjuk bagian tubuh pun seperti malas bergerak, maunya di prom terus. Tahap-tahapan prompting yang benar itu seperti apa? Jadi tahapan prompting yang benar sudah saya ajarkan. Yang pertama memang harus full physical prompt. Ini kebetulan anaknya agak malas bergerak katanya ya. Jadi gimana caranya? Memang yang sangat membuat motivasi adalah reinforcernya gitu. Reinforcer itulah yang sangat benar-benar penting banget gitu. Ya, ibu harus cari reinforcer yang membuat dia motivasi untuk bergerak gitu, untuk melakukan itu yang menarik. Itu sih, Bu.
Dan kalau dia minta selalu di prom, berarti jadi terbiasa di prom. Nah, prom ini juga harus hati-hati. Emang kelihatannya gampang ya kita kasih kata-kata kasih. Tapi kalau kita keenakan kasih prom yang semakin apa namanya intrusif, intrusif yang sangat kayak full physical prom gitu ya, kita kasih full terus, kita kasih full terus. Anak-anaknya menjadi kebiasaan gitu. Jadi dia nunggu aja kita kasih prom. Karena kita kasih prom nanti kita akan dapat hadiah. Nah, ini harus hati-hati memang. Jangan sampai kita terlalu terpancing, anaknya diem, terus kita terus kasih physical prom. Terus kita kasih hadiah. Enggak gitu. Saat ini oke, di awal saya kasih kamu physical prom, saya kasih hadiah. Berikut-berikutnya enggak dong, kamu kan udah tahu caranya gitu, udah saya ajarin. Ya memang ya itulah, disitulah kita juga harus bermain, sama seperti mengajarkan teknik mending yang minggu lalu, ingat nggak? Kalau pertama kali kita ngomong dia respon aja, kita kasih reward gitu. Makin tapi makin dia sudah pinter, dia harus bereaksi gitu, harus melakukan usaha lebih supaya mendapatkan barang yang dia inginkan gitu. Memang ya kita prinsipnya agak sedikit tega ya. Jadi pelan-pelan lah, Bu. Jadi yang pertama reinforcer harus kuat. Yang kedua yaitu prompting tuh jangan sampai ke terlalu banyak. Jadi anak terlalu bergantung terhadap prompting gitu. Jadi kita harus lihat. Ini kayaknya saya udah ajarin berapa hari mestinya dia udah bisa gitu dengan melakukan gerakan sendiri. Jadi pertama kalau memang anak ini bawa tangannya tangan gini kan dipegang untuk satu hidung, berikutnya dicolek aja, colek, atau berikutnya kemudian dengan apa namanya kita modeling gitu, kita modeling begini gitu. Jadi harus bertahap dikurangi, sama seperti reinforcer yang harus bertahap juga dikurangi gitu. Jadi tujuan utama kita tetap adalah reinforcernya apa namanya berkurang, makin lama makin berkurang, prompting juga makin lama makin makin habis gitu, nggak perlu, jangan tergantung terus kepada ininya gitu, kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, kalau untuk kalimat, apakah pakai error learning? Ini maaf ya, di tempat saya kok saya kan pakai kamera, pakai handphone ya untuk FB Live, biasanya muncul gitu di sini, pertanyaan-pertanyaan ini hari ini kenapa tidak muncul? Oke, jadi agak lambat respon saya. Jadi untuk program kalimat, apakah pakai error learning juga? Sama juga sih. Sama errorless learning, tapi ingat nih Bu, kalau udah anak udah masuk kalimat, jangan sampai dia spontanisnya jadi kurang gitu, karena dia selalu menunggu kita memulai. Kita menunggu kita memulai. Ini harus hati-hati. Tetap semua pakai, kalau belajar baru tetap errorless learning. Tapi kalau maintenance nggak errorless learning, maintenance kan udah selesai. Nah, dia sudah mahir, nggak boleh. Itu kalau dia masih pakai errorless learning berarti dia belum mahir, jadi nggak boleh masuk maintenance, Pak. Jadi untuk program maintenance tidak errorless learning. Program maintenance bisa bisa enggak, karena ini adalah maintenance. Nah, nanti kalau misalnya di akhir nantilah setelah beberapa minggu ini kan saya lagi mengajarkan program baru satu-satu ya. Ini baru mending, minggu depan tacting ya, labeling, minggu depan ada lagi semuanya dari interverbal segala macam ya. Nanti saya satu-satu termasuk program matching dan juga apa following mengikuti perintah, manggil nama dan segala macam ya. Itu nanti semua nanti digabungkan yang maintenance, yang sudah mahir-mahir itu digabungkan. Itu nanti dalam satu kartu, ya itu yang disebut patar sistem. Kalau memperhatikan kurikulum yang saya udah kasih beberapa minggu lalu, itu paling terakhir ada namanya patar sistem. Patar sistem itu dia menggabungkan semua yang mahir-mahir, tidak hanya mending tapi ada tacting, ada intraverbal, ada semua segala macam. Nanti diacak, jadi pertanyaan itu diacak, jadi anak berpikirnya juga secara acak. Itu untuk maintenance yang memang sudah sangat-sangat mahir, jadi nggak pakai error learning lagi gitu. Nanti kita saya ajarkan dia agak-agak terakhir-terakhir gitu kan, kira-kira gitu. Kemudian ada lagi. Ada waktu sekitar 15 menit.
Kalau memang ada pertanyaan. Sebetulnya sih kalau dilihat dari segi kayaknya teorinya kok rumit rumit rumit, nggak usah pikir teorinya, lihat aja videonya. Ya udah sesederhana itu gitu. Pokoknya kita tunjuk apa yang memang menjadi jawabannya dan pelan-pelan petunjuk itu kita kurangi. Kita kurangi pelan-pelan, tapi tetap anak senang dengan terapi karena dia selalu tetap bisa menjawab, tapi harus kita kurangi pelan-pelan supaya anak tidak bergantung dengan prompt. Itu aja. Tapi setiap kita mengajarkan baru lagi, ya tetap lagi begitu gitu. Nah, untuk mengajarkan yang material yang baru ini, kita juga harus lihat kemampuan anak. Seperti saya bilang, pertama kita coba, misalnya untuk labeling sesuatu, kita coba dulu 3 gitu. Kalau memang anaknya kemampuannya lebih dari 3, kita bisa bikin langsung 5 gitu, 5, 5 kata gitu. Tapi kalau misalnya anaknya kelihatannya agak susah gitu untuk matching-matching, satu cukup gitu. Satu aja cukup. Satu dulu, nanti baru pelan-pelan. Kalau satu sudah mahir, baru kita masukkan 2. Jadi makanya fungsinya apa namanya, pengambilan data di situ juga kan kita tulis gitu. Ini katanya apa saja, kemudian dikenalkan sekali berapa gitu ya. Itu kan juga ditulis, dicatat terus gitu di situ. Jadi kalau memang orang tua ingat, ataupun memang terapis banyak banyak anak didik kan. Jadi masing-masing terapis kan kadang-kadang satu anak didik mungkin ada 2 terapis atau apa, bisa saling komunikasi di situ. Oh oke, okay, anak ini sampai sini, ini gini, ini gini. Jadi ada semua datanya, semua ada lengkap untuk menganalisa apakah teknik yang kita gunakan sudah benar. Jadi idealnya sih memang anak itu harus progres gitu kan setiap harinya. Tapi progresnya seberapa kan tentu tergantung anaknya gitu. Kan anak-anak ini pun juga kondisinya berbeda-beda gitu. Jadi kita harus lihat gitu. Tapi yang penting adalah progres. Dan kita harus menghargai progres sekecil apapun. Progres ya progres gitu, senang kita rayakan gitu. Kemudian apa lagi ya? Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Bu Andra. Alhamdulillah paham, katanya udah pada paham semua nih. Kalau nggak ada udah pada paham semua, alhamdulillah hari ini cepat selesai. Oke, semoga bermanfaat semua. Kira-kira apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya sudah cukup jelas. Jadi minggu depan kita mulai masuk materi yang lain-lain ya. Kita masuk materi verbal behavior yang lain. Kita coba satu-satu, nanti baru di akhir kita gabungkan lagi semua dalam mencampur semua verbal behavior ini dalam pattern system supaya anak itu terintegrasi semua fungsi dari bahasanya dan semua semua kemampuannya secara alami. Jadi dilatih itu supaya menjadi fluent ya, lancar, menjadi lancar semua konsep-konsepnya ini. Jadi anak ini diharapkan tidak sekedar hafal, tidak jadi dari semua labeling, dari semua interverbal menjawab pertanyaannya, dari dia melabel benda, dia dari mending minta sesuatu, dari dia echo orang atau dia kemampuan dia matching gambar atau kemampuan dia segala macam itu diharapkan tidak menghafal, tapi benar-benar sesuatu yang bahasanya spontan. Itu yang kita harapkan. Kenapa? Nanti di akhir akan dicampur semua program ini dalam sesuatu yang acak. Supaya anak mahirnya tuh fluent, lancar gitu. Oke, kelihatannya udah nggak ada pertanyaan hari ini. Alhamdulillah, ini tinggal 10 menit lagi. Saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada, kita bisa off ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Bisa di grup atau bisa juga japri saya, hanya beri waktu saya untuk menjawabnya. Insya Allah saya jawab. Dan mohon maaf kalau ada yang kelewat-kelewat, misalnya ada beberapa kadang-kadang saya baca tapi saya belum ada waktu, tapi terus kemudian saya kelewat, coba ingatin aja, Bu, ini pertanyaan saya gitu. Kadang-kadang mohon maaf ya, namanya ada beberapa pertanyaan kadang-kadang saya suka lupa juga gitu. Jadi tolong diingatkan aja, Bu, ini udah berapa hari kok saya belum dijawab gitu. Nggak ada masalah ya. Oke, kelihatannya nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.